Yang kami hormati Ketua Yayasan Khazanah Cahaya Iman, Bapak Misyal Abdullah Bahwal, MBA. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Sekolah Cahaya Rancamaya, Bapak Dr. Ari Rosandi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Cahaya Rancamaya, Bapak Eko Sugianto, SSI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Cahaya Rancamaya, Bapak Dwi Handoko, ST. Yang kami hormati para jajaran staf Dewan Guru Cahaya Rancamaya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Siswa Cahaya Rancamaya. Dan tak lupa kepada calon wisudawan dan sahabat Cahaya Rancamaya yang kami banggakan. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah. Uhayyikum tahiyatal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa ba'du. Tiada untaian kata selembut sutra berkilau bagaikan permata yang melanda para pujangga yang dilanda asmara dan cinta. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir dalam acara Isra Mi'raj dan Wisuda Tahfiz tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga dengan bergabungnya kita dapat menambah ilmu dan wawasan kita untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam, salawat bergandeng salam, tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kekaribahan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nanti-nantikan yaumil kiamah. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Riki Wilianto dan saya Dafa Renangsyah. Izinkanlah kami selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum acara demi acara pada pagi hari yang berbahagia ini kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya bismillah tadi, acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berlanjut ke rangkaian acara yang kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Bina Robbani. Kepada Ananda Bina Robbani, kami persilahkan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
Shadaqallahul Azim. Itulah lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu mengunggah jiwa. Semoga kita mendapatkan pahala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saudara Binar kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Khazanah Cahaya Iman, Bapak Misal Abdullah Bahwal MBA. Kepada Bapak Misal Abdullah MBA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian memang sepantasnya selalu membasahi lidah kita sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang sudah kita rasakan. Dan jangankan untuk membayarnya, menghitungnya saja kita tak mampu. Salah satunya adalah nikmat sehat dan kesempatan yang sekarang kita rasakan sehingga kita dapat hadir di acara peringatan Isra Mi'raj dan juga di acara wisuda tahfidz sekolah Cahaya Rencamaya Islamic Boarding School. Salawat beruntaikan salam sudah selayaknya juga selalu menghiasi dari lidah kita karena sebagai bentuk wujud kecintaan dan penghormatan kita kepada insan terbaik yang pernah ada, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan untaian salawat yang selalu kita lantunkan tersebut menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti insyaallah. Isra Mi'raj adalah momen serta peristiwa yang sangat luar biasa yang mana hal tersebut kita fahami hanya dengan akal dan nalar sebagai manusia biasa, tentunya sangatlah mustahil terjadi. Hanya karena imanlah, maka peristiwa Isra Mi'raj tersebut dapat kita fahami. Dan selanjutnya, selain sebagai salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang terjadi kurang dari 24 jam tersebut menyimpan banyak hikmah dan pengajaran bagi kita umat muslim, yang salah satunya adalah perintah sholat 5 waktu yang kemudian menjadi tiangnya agama Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa peristiwa Isra Mi'raj syarat dengan berbagai peristiwa simbolis, berbagai bentuk pengalaman yang dialami oleh baginda Rasulullah dalam perjalanan tersebut bukanlah hanya sebagai suatu kebetulan, melainkan juga untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, momen Isra Mi'raj juga merupakan sekaligus pelipur lara atas apa yang sedang melanda Rasulullah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu terjadi di mana Rasulullah sedang bersedih atas kepergian paman dan istri tercinta. Oleh karena itu, dalam momentum peringatan Isra Mi'raj ini yang serta dibarengi dengan kegiatan wisuda tahfidz bagi siswa SMP SMA Cahaya Rencamaya yang sudah berhasil menyelesaikan target hafalannya, yang ditandai dengan selesainya ujian verifikasi hafalan dengan para ustadz-ustadz dan mentor tahfidznya. Mudah-mudahan program wisuda ini juga menjadi hadiah yang tak ternilai harganya, terutama bagi para wali siswa dan juga ananda semua yang sudah berhasil menyelesaikan targetnya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, Sekolah Cahaya Rencamaya berhasil mewisudakan sebanyak 60 para calon hafiz Quran di masa mendatang. Alhamdulillah. Yang mana harapan kita tentunya, kelak generasi-generasi ini akan menjadi penerus serta generasi yang dapat mengangkat derajat dan juga martabat bangsa dan juga khususnya agama Islam kita tercinta ini. Mudah-mudahan dengan momen peringatan Isra Mi'raj dan wisuda tahfidz ini dapat menjadikan hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Al-Qur'an sehingga kita menjadi insan yang lebih baik lagi sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sambutan dari Bapak Michel Abdullah Bahwal MBA. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dapat menambah semangat kita dalam menghafal Al-Quran dan juga mengamalkannya insya Allah. Untuk sambutan yang kedua, yaitu perwakilan dari orang tua calon wisudawan. Kepada Bapak Ihwan Nailul Gina STMMMT, dengan segala hormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu 'ala man anzila 'alaihil Qur'an, sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladil Adnan, wa 'ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan wa jami'il muqri'ina wal qari'ina lil Qur'an, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pimpinan Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, yang saya hormati para guru di lingkungan Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, yang saya hormati para orang tua siswa serta anak-anak kami yang akan wisuda tahfiz Al-Quran, yang kami cintai dan kami banggakan. Bapak Ibu orang tua wali dari anak kami yang akan wisuda tahfiz Al-Quran, izinkan saya untuk menyampaikan kata sambutan terkait program tahfiz dan wisuda tahfiz yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan belum mampu mewakili Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, kami menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan kami sebagai orang tua karena anak-anak kami telah berhasil menghafal surah demi surah yang ada dalam Al-Quran. Kami bersyukur di tengah kondisi pandemik seperti sekarang ini, semangat kalian untuk menghafal Al-Quran tetap tinggi. Kalian patut bersyukur karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian diberikan kemudahan untuk dapat menghafal ayat demi ayat, surah demi surah, serta juz demi juz yang ada dalam Al-Quran. Hingga hari ini kalian dapat mengikuti wisuda tahfiz yang dilaksanakan di sekolah yang kita cintai ini, Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian, di era keterbukaan informasi ini, di mana saat ini informasi dengan sangat mudah kita dapatkan, karena sekarang dengan mudah kita dapat terhubung ke jaringan internet, sehingga kita dapat memperoleh informasi apapun yang kita mau. Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, di mana segala sesuatunya kita lakukan secara virtual, yang tentunya anak-anak kita juga akan semakin sering untuk menggunakan gadget untuk terhubung ke jaringan internet untuk mencari informasi-informasi apa yang diperlukan. Tidak ada yang salah dengan keterbukaan informasi ini, namun perlu kiranya kita membentengi anak-anak kita dari efek negatif yang mungkin timbul akibat keterbukaan informasi ini. Dan benteng yang perlu kita tanamkan sedari dini kepada anak-anak kita adalah dengan Al-Quran, untuk dijadikan sebagai pegangan hidup kita semua. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa di Cahaya Rancamaya di tempat kita menitipkan anak-anak kita untuk menimba ilmu, salah satunya programnya adalah Tahfizul Quran. Menghafal kitab suci Al-Quran merupakan hal yang paling mulia. Selain memiliki banyak keutamaan di akhirat, Allah juga berjanji akan meninggikan derajat mereka yang hafal Al-Quran dibanding para hambanya yang lain. Dan ketika nilai-nilai Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup dan dijunjung tinggi, maka yakinlah bahwa setiap langkah hidup kita akan terarah, membawa ke arah yang lebih baik, serta menciptakan kehidupan yang penuh dengan limpahan keberkahan. Di masa pandemik seperti ini, program ini terus berjalan dengan kolaborasi yang apik yang terjadi, yang terjalin antara para orang guru, para guru dan para orang tua, di mana walaupun dilakukan secara virtual, dan alhamdulillah pandemik tidak menjadi penghalang bagi para guru-guru dan anak-anak kita untuk terus menjalankan kegiatan ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya,
kami ucapkan pada segenap pimpinan dan guru-guru di Cahayaan Jamaya yang telah membimbing dan mendampingi anak-anak kami dalam menyelesaikan hafalan-hafalannya, walaupun itu dilakukan secara virtual. Juga kepada para orang tua yang terus membimbing dan memberi semangat kepada anak-anak, sehingga alhamdulillah anak-anak kita insya Allah akan wisuda pada hari ini. Jazakumullah khairan. Untuk anak-anak kami sekalian, janganlah kalian cepat puas dengan apa yang kalian sudah raih hari ini. Kegiatan wisuda yang insya Allah kita laksanakan pagi ini bukanlah akhir dari sebuah proses pembelajaran dan pendalaman Al-Quran. Akan tetapi jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk mentransfer nilai-nilai luhur Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang belum benar-benar memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik. Dan jadikan hari ini sebagai pemicu untuk dapat meningkatkan lagi hafalan-hafalan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Dan berikanlah serta tularkanlah semangat-semangat yang ada dalam diri kalian kepada teman-teman kalian yang lain, sehingga dapat terpacu untuk menghafal Al-Quran. Untuk anak-anak kami yang belum berkesempatan untuk wisuda hari ini, jangan putus asa. Namun tetaplah semangat untuk menghafal Al-Quran, lakukanlah sedikit demi sedikit. Dengan niat memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, harapan kami sebagai orang tua, kiranya program tahfiz ini dapat terus dilaksanakan di Cahayaan Jamaya. Sehingga dari sekolah ini yang kita cintai ini akan terus melahirkan generasi-generasi baru para penghafal Al-Qur'an insyaallah. Serta mari kita semua berdoa, semoga anak-anak kita semua tercapai cita-citanya. Menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, serta tak lupa pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita semua diberikan kesehatan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Demikianlah sambutan dari saya, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ikhwan Nailul Gina STMMT yang telah memberikan sepatah dua kata kepada kita semua. Baik, untuk teman-teman, sebelum menginjak acara selanjutnya, kami akan membagikan link yang ada di kolom chat. Link tersebut yaitu nanti kita akan bagikan door prize sebelum acara kita tutup. Jadi silakan pastikan kalian mengisi, teman-teman mengisi di link tersebut. Baik, acara selanjutnya yaitu tausiah dari Ustadz Hengki Gitama SPDI. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah saya jelas? Abi, mohon maaf. Insyaallah jelas. Jelas. Saya ulang ya. Biar lebih afdal. Salamnya saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salam salasah. 3 kali katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji hanya milik Allah yang maha suci. Segala puja hanya milik Allah azza wa jalla yang maha perkasa atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sampai saat ini tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada zuriat-zuriatnya, kepada keluarganya dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya senantiasa mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada kesempatan pagi yang cerah ini, insyaallah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berjumpa, bermuajahah walaupun virtual dalam rangka ta'ziman wa takriman, memperingati peristiwa yang maha dahsyat Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus wisuda tahfiz anak-anak siswa santri dari SMP SMA Cahaya Rancamaya Islam Bodingsul. Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadikan silaturahim, silaturakidah, silaturuh yang senantiasa menambah semangat, menambah keimanan dan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pimpinan Dewan Asatidz, para guru, staf, karyawan, para orang tua siswa, wabil khusus anak-anakku peserta sudah tahfiz yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini masih dalam suasana yang penuh kemuliaan, yaitu di bulan Rajab. Dengan keistimewaan kemuliaan bulan Rajab, tentunya kita sebagai Muslim harus senantiasa meningkatkan kualitas ibadah, keimanan, ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah, dan tentunya pada hari ini berkesempatan saya bersilaturahim untuk sedikit menyampaikan mengenai makna dan hikmah di balik peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadirin yang berbahagia, saya meminjam satu pernyataan dari salah seorang ilmuwan terkemuka. Beliau menyampaikan, siapapun yang melayangkan pandangannya ke arah langit pasti akan memejamkan kedua matanya dengan penuh kekaguman dan ketakjuban. Sebab ia melihat jutaan bintang yang bersinar terang, mengamati pergerakannya di garis orbitnya, dan beralih memandangi rasi-rasi. Masing-masing bintang, planet, nebul, dan satelit adalah dunia yang berdiri sendiri dan jauh lebih besar daripada bumi beserta segala yang ada di antaranya dan yang melingkupinya. Hadirin rahimakumullah, bayangkan jika kita sedang menengadah ke langit di malam hari, kita melihat sinar bulan yang begitu indah. Nah, sinar bulan itu membutuhkan waktu untuk menempuh jarak dari bulan ke bumi sekitar 350 ribu kilometer, karena kecepatan cahaya sekitar 300 ribu meter per detik. Maka cahaya bulan itu membutuhkan waktu lebih dari 1 detik untuk sampai ke bumi. Artinya apa? Ketika kita melihat bulan, sebenarnya bulan yang kita lihat itu bukanlah bulan pada saat yang sama. Sebab bulan membutuhkan waktu selama 1 detik untuk mencapai bumi. Paling tidak, bulan yang kita lihat saat ini adalah bulan 1 detik yang lalu. Hadirnya berbahagia. Keanehan dan keterkaguman kita akan semakin bertambah manakala kita menyaksikan benda-benda langit yang lain,
bintang seumpamanya. Malah ada bintang yang memang jaraknya sangat jauh dari bumi hingga memakan waktu 8 tahun cahaya dari bumi. Maka jika kita perhatikan bintang tersebut, sebenarnya kita sedang menyaksikan bintang yang usianya 8 tahun lalu. Mengagumkan. Subhanallah. Hadirin, as'adakumullah, bahkan dalam abad kekinian, sering juga kita dengar istilah satelit atau Sputnik, yaitu kendaraan ruang angkasa yang diluncurkan untuk menuju bulan dan planetnya di dalam kelompok matahari. Peristiwa satelit atau Sputnik ini merupakan hasil dari kecerdasan otak manusia, sekaligus merupakan alat terpenting dalam mencapai kemajuan akhir ke arah pengetahuan dan teknologi. Lalu pada abad ke-7 atau sekitar 1400 tahun silam, kita pun mendengar suatu peristiwa yang maha dahsyat, yang maha hebat dari tanah Jazirah Arab. Peristiwa itu jauh lebih mengagumkan dari satelit ataupun Sputnik dan benda-benda langit lainnya. Peristiwa tersebut dinamakan adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Apapun keindahan yang kita lihat hari ini, bahkan mungkin katakan Neil Armstrong yang sudah berkunjung ke bulan, itu tak ada apa-apanya. Maka daripada itu, ketika kita sudah mengetahui bagaimana cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj yang mulia ini, sudah seharusnya kita mengambil makna hikmah terdalam di balik peristiwa yang maha hebat ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selanjutnya memang yang harus kita pahami bersama adalah ketika peristiwa yang luar biasa ini kontan membuat kontroversi di masyarakat, ada masyarakat yang mencemooh, kebanyakan dari mereka orang-orang kafir. Mereka menggemboskan isu bahwa Nabi Muhammad, mohon maaf, telah gila, na'udzubillah. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang ragu-ragu, karena mereka terbawa oleh suasana yang kontradiksi. Mau percaya, kok rasanya berita itu enggak masuk akal. Tapi enggak percaya, kan Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Kelompok yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang begitu yakin akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang kontroversial ini pun bagi mereka, bagi kita semua, justru meningkatkan keyakinan bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya flashback kita lihat bagaimana keyakinan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang percaya ketika Nabi mengatakan bahwa beliau telah melakukan Isra wal Mi'raj atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadratil mukarramin, as'adakumullah, anak-anakku peserta wisuda tahfiz yang Allah muliakan. Lantas bagaimana dengan kita hari ini? Termasuk golongan yang mana? Tidak yakin, ragu-ragu, atau yakin? Alternatif dari jawaban itu adalah bahwa kita harus yakin dengan diisrokan dan dimikrajkannya Nabi Muhammad SAW. Sekaligus meyakinkan kaum peragu, kaum yang ragu-ragu bahwa peristiwa ini pun masuk akal, logis, bahkan rasional. Sebab bisa dibuktikan secara empiris dalam ilmu pengetahuan modern saat ini. Dengan demikian hadirin, perjalanan Isra wal Mi'raj menjadi fenomena mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang dapat dikaji secara ilmiah. Masih ingat dengan teori Einstein, E sama dengan MC kuadrat? Ya nantilah ya, bisa tanya ke guru fisika bagaimana jelasnya begitu. Namun memang saking dahsyatnya peristiwa ini, ketika ingin dibuktikan secara ilmiah lebih dalam tidak bisa. Karena memang ini di luar nalar manusia, di luar kehebatan teknologi apapun.
kecepatan cahaya yang luar biasa melalui kendaraan yang disebut dengan buruk. Subhanallah. Mungkinkah manusia bisa bergerak secepat cahaya? Seiring bertambahnya masa orang tersebut, maka biaya yang dibutuhkan untuk membuatnya bergerak lebih cepat lagi juga terus bertambah. Begitu ya kira-kiranya mungkin. Nah, kemudian hadirin, singkatnya adalah kalau kita simpulkan ya, kalau kita melihat beberapa literatur mengenai cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan mi'rajnya, itu kan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian mi'rajnya dari langit 1 ke 7 ke 10, Sidratul Muntaha dan yang lainnya, ini tentunya harus menjadi membuat kita semakin penasaran akan hikmah dan makna di balik peristiwa yang maha dahsyat ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, terakhir mari kita lihat kira-kira makna dan hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa yang maha dahsyat ini. Bagaimanapun tentunya ilmu manusia tak mungkin bisa menjabarkan hakikat perjalanan Isra wal Mi'raj. Hanya Allah yang memberikan ilmu kepada manusia itu hanya sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sangat sedikit. Tentunya hanya dengan keimanan kita mempercayai Isra Mi'raj benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rupanya memang begitulah rencana Allah untuk menguji keimanan hamba-hambanya. Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatul linnas. Kemudian hadirin, hikmah atau makna yang harus kita lihat di sini yang pertama adalah bahwasanya memang Allah menyayangi hambanya. Isra Mi'raj terjadi pada tahun kesedihan atau disebut dengan Amul Huzni ya. Di mana Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Dilanda banyak cobaan dan ditinggal oleh orang terdekatnya. Yaitu paman lalu istrinya tercintanya. Isra Mi'raj merupakan bentuk penghiburan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menghibur Nabi Muhammad, Allah mengutus Malak Jibril membawa Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul, dari Mekah Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Dan diangkat ke Sidratul Muntaha dalam satu malam saja. Ini membuktikan bahwasanya memang di saat-saat Rasulullah sedang sedih, gundah gulana, penuh kegelisahan dan sebagainya, Allah sangat menyayangi beliau. Allah sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Ketika Nabi berada pada ujian di luar kemampuannya yang luar biasa, Allah memberikan padanya peristiwa yang menunjukkan orang beriman sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah atau makna yang pertama, Allah menyayangi hambanya. Termasuk musibah hari ini COVID-19 yang tak kunjung selesai, kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyayangi hamba-hamba orang yang beriman yang mau bersabar. Yang kedua adalah keimanan meningkat setelah cobaan. Cobaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Isra wa Mi'raj merupakan ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya tadi sama seperti wabah virus corona hari ini, sebaiknya dimaknai sebagai cobaan untuk meningkatkan keimanan, kualitas keimanan. Tentunya orang-orang yang dapat melalui cobaan ini dan berpegang teguh pada syariat Islam akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang ketiga adalah memperbaiki kualitas sholat. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat berkali-kali. Dari semula 50 kali sehari menjadi 5 waktu sehari. Perintah sholat ini merupakan bentuk hubungan langsung antara Allah dan Rasulullah SAW. Ketika hari ini para santri, para siswa, Masya Allah, akan melaksanakan wisuda, tahfiz, ini bentuk daripada ikhtiar usaha dalam memperbaiki kualitas sholat. Kenapa bisa?
Karena kita tahu dalam sholat ada rukun yang paling penting dalam membaca Quran Surah Al-Fatihah. Andai saja orang-orang membaca Quran Surah Al-Fatihah tidak fasohah, tidak sesuai makhraj, sifat hurufnya dan yang lainnya, tentunya tidak akan sah sholat tersebut. Kemudian bertambahnya hafalan-hafalan surah Al-Quran menambah semangat spirit sholat semakin baik. Apalagi insya Allah kita doakan mudah-mudahan peserta tahfiz ini menjadi imam-imam generasi yang baik. Imam-imam generasi yang senantiasa menjadikan contoh teladan bagi umat selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, tentunya dalam ikhtiar, dalam usaha memperbaiki kualitas sholat adalah dengan memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena memang sekedar sholat saja pun itu tidak baik, kurang baik. Makanya silahkan bersama-sama bahu-membahu kita mendukung anak-anak kita untuk menjadi generasi-generasi Qur'ani, berakhlak Qur'ani. Dalam Al-Quran, ini bicara masalah sholat ya. Dalam Al-Quran itu kan, dalam perintahnya, aqimis sholah. Tidak if'alis sholah. Tidak i'malis sholah. Tapi aqimis sholah. Dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Artinya apa? Artinya ini berbicara masalah kualitas sholat yang memberikan manfaat kepada kita semua. Kalau sekedar mengerjakan sholat, ya maaf-maaf saja, mungkin di antara kita ya sudah banyak melaksanakan sholat, mengerjakan sholat. Mungkin baru sedikit orang-orang yang mendirikan sholat. Buktinya apa? Kita lihat sejauh mana manfaat sholat untuk kita semua hari ini. Mentang-mentang khatib Jumat bilang begini, mari hadirin, kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa mengambil yang baik, membuang yang buruk. Selepas sholat Jumat keluar, ambil yang baik, buang yang buruk. Sendal jepit. Ini guyonan para santri di pondok ya. Nah ini adalah sekedar mengerjakan sholat. Tidak ada manfaatnya. Gugur kewajiban saja. Tetapi ketika orang mendirikan sholat, dia merasakan betapa manfaatnya luar biasa bagi kehidupannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas. Memperbaiki kualitas sholat di momen Isra Mi'raj ini tentunya adalah hal yang luar biasa. Yang keempat adalah mengapa Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari. Tentu makna dibaliknya adalah ternyata malam hari adalah waktu-waktu yang hening, waktu-waktu yang penuh dengan kehusyuan, waktu-waktu di mana banyak ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlukan kacamata keimanan tentunya untuk mempercayai kejadian luar biasa ini sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah wabah virus COVID-19 ini pun kita diperbanyak untuk isolasi mandiri, diam di rumah. Umat muslim disarankan untuk memperbanyak ibadah dan amalan di malam hari seperti sholat-sholat qiyamul lail. Tentunya di waktu malam ini adalah waktu di mana jauh dari kebisingan, penuh dengan keheningan. Insya Allah lebih mudah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Perjalanan yang seolah tak masuk akal ini dapat terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biiznillah. Untuk itu hadirin, marilah sama-sama kita bersegera berlari untuk Mi'raj menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya meminjam dari perkataan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI, beliau mengatakan Mi'raj itu kan naik. Artinya kalau Mi'raj naik, itu seharusnya kita banyak peningkatan dalam hidup ini. Baik peningkatan dari masalah akidah, peningkatan masalah muamalah, peningkatan masalah ibadah, peningkatan-peningkatan yang lainnya. Itu tugas kita. Mi'raj kita adalah meningkatkan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, as'adakumullah,
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Al-Fakir, Al-Da'if, Ilallah, saya, Hengki Gitama tentunya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kekhilafan dan mungkin penyampaian yang kurang baik atau kekhilafan yang lainnya. Semoga Allah mengampuni. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu mengambil makna dan hikmah terdalam dari peristiwa yang maha dahsyat ini, insya Allah. Dan saya doakan, wabil khusus bagi anak-anak peserta tahfiz Al-Quran SMP SMA Cahaya Rancamaya menjadi generasi-generasi Qurani. Dan tentunya para guru Dewan Asatiz diberikan keistiqomahan untuk senantiasa membimbing ananda semakin lebih baik. Terima kasih. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Hengki Gitama SPDI. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada Fayah tadi sudah kita dapat semangat kembali di acara Isra Mi'raj ini kan. Jadi kita tambah untuk ibadah itu. Benar. Jadi ada kayak di-chess lagi gitu ya. Itu dia intinya. Kami informasikan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi link undian dari DoorPress, silakan kalian klik kembali atau yang belum mengklik silakan mengisi karena nanti di akhir acara akan kita bagikan link tersebut. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ini ada kuisis dulu Pak Riki. Oh iya baik. Silakan. Jadi bagi teman-teman silakan ambil smartphone kalian, kita akan bagikan kode dari kuisis yang akan kita hadirkan setelah ini nanti. Baik, jangan lupa nanti bagi teman-teman juga mencantumkan nama dengan nama asli di kuisisnya ya. Oke, kuisis akan kita mulai. Kepada teman-teman semuanya harap bersiap dan kerjakan dengan semaksimal mungkin. Akan ada hadiah-hadiah menarik dari DoorPress juga dari kuisis ini. Pertanyaan juga tidak jauh dari pemateri yang kasih tadi ya. Benar. Saya. Dan seputar Isra Mi'raj, dan seputar ibadah meningkatkan kita ini untuk wisuda ini kan juga kan. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh pemateri. Kami harap kepada teman-teman semua agar mengisi dengan sebaik-baiknya. Baik, kita sebutkan untuk kodenya ada 354644. 354644. Kuisis masih berjalan teman-teman, sebelum kuis ditutup. Cepat untuk sebelum kita mulai, silakan. Yang belum masuk silakan. Oke, baik yang sudah join untuk saat ini sudah ada 44. 45 masih kita tunggu, silakan. Masih banyak dari teman-teman semua yang belum join, ayo. Diharapkan joinannya. Dan jangan lupa pakai nama asli ya. Nama asli. Pakai agar nama tidak asli. Menyulitkan untuk dari admin sendiri. Baru 57, dari pesertanya ada 170-an, masih banyak, ayo silakan. Ayo teman-teman, semuanya waktu tetap berjalan, jangan sampai telat untuk mendaftarkan diri teman-teman. Masih menambah, masih tambah lagi nih, masih nambah, 60, 65, baik, masih terus tambah.
Kita kasih waktu 3 menit ya. 3 menit. Baik, 3 menit. Dari 170 peserta kurang lebih, baru 60-an yang udah join nih. Ayo yang lain semuanya. Tiga menit waktu berjalan. Tujuh puluh. Masih menambah, masih tambah terus ya Pak Dava ya? Masih, masih. Baik, masih kita tunggu nih. Masih kita tunggu sampai benar-benar terakhir yang join siapa ini. Ayo, silakan. Dari kelas, mungkin dari kelas 7A, 7B, kelas 8A, 8B, 8C, semuanya silakan ya, silakan join yang SMA juga. Kuisisnya insya Allah tidak susah, ya gampang pokoknya. 170 masih ada, cuman 77 yang masuk nih. Masih ada 100 yang belum masuk. Bagaimana Pak? Bisa nambah nggak ini kira-kira? Oke, kita waktu tambah 1 menit lah. 1 menit berjalan, sudah kita tutup wishes-nya. Kita angka berhenti di angka 77 nih. Bisa. Ayo, kita tunggu lagi. Silakan teman-teman ikut join. 100 lah minimal nih dari 77. Tambah lagi 30 jadi 100. Kami ulangi lagi dengan kodenya yaitu 354644. 354644. Ayo teman-teman semuanya raih hadiah sebanyak-banyak mungkin dalam acara ini. Insyaallah hadiahnya menarik. Apa kita sudahi? Baik, ini waktu berjalan nih, Pak Riki. Kita hitung mundur. 10 9 8 Sabar, Pak. 7 Sabar, Pak. 6 5 4 3 2 Satu. Oke, kami kasih tambahan waktu 1 menit lagi. Sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Kirain kita sudah mau cukup. Tetap nambah peserta lagi. Sudah cukup karena kita nunggu kelamaan juga nanti yang okay. Sudah waktu join berjalan ini. Ya. Baik. Bisa kita mulai berhenti di 84 peserta. Baik, enggak apa-apa. Yuk kita mulai, bisa kita mulai? Langsung saja kita mulai. Silakan dijawab dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai terkecoh dengan apa jawaban ya. Karena jawabannya kadang mirip, kadang kita bingung atau kita pilih yang mana nih. Baik, masih berjalan. Siapa yang masih di urutan pertama? Masih ada teman-teman, semangat semuanya dalam mengerjakan soalnya. Masih berlanjut. Di posisi pertama masih ada siapa namanya? Pada Pak bisa sebutin itu kurang jelas sedikit. Kurang jelas. Dari sini buram. Dari sini buram. Siapa namanya nggak kelihatan ini? Nomor 3 ada Narendra. Acus, nasi nomor 3. Selain kecepatan, ketepatan juga dinilai ya teman-teman. Jangan lupa kecepatan dan ketepatannya menjawab soal. Baik, nomor pertama masih ada siapa? Di sini. Nomor pertama ada Dimas pertama. Disusul oleh Iqbar Bimasyah. Ada lagi yang menyusul. Masih ada Dimas di posisi pertama. Kedua ada Iqbal. Ayo silakan dengan hati-hati jangan sampai salah menjawab.
disusul lagi oleh Iqbal teman-teman. Ayo jangan teman Iqbal dan Dimas aja nih. Ayo teman-teman yang lain pasti bisa. Dari 85 peserta, siapakah nanti yang akan jadi pemenang nih Pak Dava? Yang akan di atas, posisi di atas ini. Pastinya kita ambil dari juara 1, juara 2, dan juara 3. Baik. Nah, sepertinya sudah ada yang selesai nih Pak Dava. Iqbal sudah di posisi pertama Pak Riki nih. Oh iya. Menyusul yang lain. Kita masih menunggu. Masih ada teman-teman yang belum menyelesaikan, silakan. Abiyu kedua dan Dimas ketiga sekarang. Tapi posisi masih bisa berganti. Masih. Posisi masih bisa berubah. Baik, kita tunggu 15 detik lagi. 15? 15 detik lagi, kita selesaikan ya. Oke. Karena sudah banyak yang selesai nih, sepertinya. Dan penasaran siapa yang di posisi pertama nih, Pak Dava. Sepuluh detik lagi. Detik lagi, 4, 3, 2, 1. Baik, kita akhiri. Siapakah pemenang yang pertama, kedua, dan ketiga? Di urutan pertama masih ada Iqbal Firmansyah. Yang kedua ada Muhammad Yandra. Dan di posisi ketiga ada Muhammad Abiyu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pemenang. Silakan nanti untuk ke para pemenang akan dihubungi oleh admin. Baik, untuk mempersingkat acara. Acara selanjutnya yaitu penampilan perwakilan wisudawan. Marilah kita dengarkan hafal Al-Quran dari perwakilan SMP Cahaya Rancamaya yang akan diwakilkan oleh Ananda Alvin Raffi Zahri kepada Ustadz Syamsuddin Ismail BA. Kami persilakan untuk mentasmi hafalan mereka. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat datang. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para pembawa acara, kepada MC yang telah memberikan waktu yang berharga ini. Kemudian saya ucapkan selamat kepada anak-anak kita yang kita sayangi, yaitu para wisudawan yang telah menghafal Al-Quran sesuai dengan targetnya masing-masing. Baik, langsung saja. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan hafalan dari kelas 7B, yaitu Alvin Raffi Zahri. Alvin Raffi Zahri hadir? Alvin? Ya, Pak. Baik, Alvin, silakan. Alvin, silakan. Boleh juga menutup matanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wa khalaqnakum azwaja wal-jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'a
subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba wa suyyiratil jibaalu fakanat saraaba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsainahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Alvin Rafi Zahri. Semoga hafalannya menjadi berkah dan menjadi syafaat di akhir kalak nanti. Baik, saya kembalikan kepada MC. Baik, demikian tadi dari perwakilan SMP. Sekarang marilah kita dengarkan hafalan Al-Quran dari perwakilan SMA, yaitu Ananda Ahmad Farhan. Kepada Ustadz Syamsuddin Ismail, BA, kami persilakan kembali. Baik, Saudara Ananda Ahmad Farhan, hadir? Ya, hadir. Cek. Baik, silakan Ahmad Farhan, bacakan dari Juz 6, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ahmad Farhan. Baik, sebenarnya ada masalah koneksi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Alvin Rafi Zahri dan Ananda Ahmad Farhan dari kelas 10 MIPA 2.
Semoga hafalan kalian dan hafalan kita semuanya menjadi berkah dan menjadi syafaat di akhir kelak nanti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Syamsuddin Ismail BA. Jadi pada apa? Jadi memang siswa-siswa kita ini benar-benar sudah hafal beneran gitu. Sudah teruji hafalnya. Ya, jadi wisuda ini kita bukan hanya asal sekedar masih ingat nggak atau masih belum lancar nggak. Jadi benar-benar lancar, mantap, dan bisa diamalkan juga nanti insya Allah. Insya Allah bisa diamalkan ya teman-teman semuanya. Baik, silakan Pak Dava, kita lanjut ke acara selanjutnya. Baik, inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Prosesi wisuda dari siswa Cahaya Rancamaya. Wisudawan Tahfiz SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School tahun 2020-2021. Arya Suta Irwansah dari kelas 7A. Fabian Bramantio Nugroho, kelas 7A. Renson Insan dari kelas 7A. Satria Ali Hanafi, 7A. Muhammad Satria Al-Sandi Pratama, 7A. Ralpedelio Caska Alpedia, 7A. Naufal Andika Sareno, 7A. Daftar Wisudawan Jus 30, kelas 7B. Ananda Alvin Rafi Zahri. Ananda Darul Akdan Haq. Ananda Fahri Aprilian. Ananda Firza Fadilah. Ananda Muhammad Naufal Muzaki. Ananda Nabil Khalifah Aziz. Ananda Putra Andika Pratama. Ananda Raja Al-Ghojali. Daftar Wisudawan Jus 30 kelas 8A. Ananda Muhammad Arik Fairun. Ananda Ahmad Bian Izainuri. Daftar Wisudawan Jus 30 kelas 8B. Ananda Raditya Valendito Putra. Daftar Wisudawan Jus 30 kelas 10 MIPA 1. Ananda Siraini Ahmad Fadil. Ananda Muhammad Raya Fahreza. Ananda Muhammad Yandra Adityo. Ananda Muhammad Fawas Atoila. Ananda Muhammad Fakih Farosi. Daftar Wisudawan Jus 30 kelas 10 MIPA 2. Ananda Muhammad Andika Pastiono. Ananda Reynaldi Rafsanjani. Selamat, sukses. Ananda Bagas Rizky Aleron. Ananda Ijlal Nuhlan Fedwika. Ananda Muhammad Fahmi Abdul Manan. Daftar Wisudawan Jus 30 kelas 11. Ananda Imam Ardiansyah. Ananda Syakila Gafaro Adista. Daftar Wisudawan Jus 30 kelas 12. Ananda Muhammad Abiyu Sakif. Ananda Muhammad Ihsan Aldeja. Ananda Muhammad Raifandi Febrian. Daftar Wisudawan Surat Pilihan kelas 8B. Ananda Elsi Razi Rizki. Daftar Wisudawan Surat Pilihan kelas 8C. Ananda Hosem Ahmed Mido.
Ananda Quincy Alvaro Zia Al-Ghifari. Daftar Wisudawan Surah Pilihan Kelas 10 MIPA 2. Ananda Muhammad Haidar. Ananda Ari Biwawa Mugni Hidayah. Daftar Wisudawan Surat Pilihan Kelas 11. Ananda Fahri Rahmatul Husni. Ananda Muhammad Mikail Rais. Ananda Muhammad Naufal Dafazayan. Daftar Wisudawan Juz 29 Kelas 9. Ananda Iqbal Firmansyah. Ananda Nabil Hamdi Nasution. Daftar Wisudawan Juz 29 Kelas 10 MIPA 2. Ananda Kayana Rafa Rajendra. Ananda Muhammad Surya Galam. Daftar Wisudawan Juz 29 Kelas 10 IPS. Ananda Muhammad Farhan Anugrah. Daftar Wisudawan Juz 29 Kelas 12. Ananda Ahmad Fadlullah. Ananda Fitrah Al-Farizi Furqon. Ananda Gali Wahyu Ramadan. Ananda Haga Surya Diaul Farhan. Ananda Muhammad Abiyu Sakib. Ananda Maulana Rizki Riantami. Daftar Wisudawan Juz 28 Kelas 9. Ananda Syabani Anwar. Daftar Wisudawan Juz 28 Kelas 10 MIPA 2. Ananda Muhammad Imam Al-Ghifari. Ananda Muhammad Lukman Hakim. Ananda Muhammad Fafian Gadi. Daftar Wisudawan Juz 6 Kelas 10 MIPA 2. Ananda Ahmad Farhan. Dan diakhiri Wisudawan Juz 1 Kelas 11. Ananda Muhammad Darel Azmi Tauhid. Baik, demikian tadi Pak Dava dari wisudawan-wisudawan dari Juz 30, Juz 29, Juz 1, Juz 6. Tapi ada pertanyaan nih, surat pilihan itu suratnya apa saja gitu Pak Dava? Surat pilihan ada dari surat Al-Mulk, ada surat Yasin, ada Ar-Rahman, ada Al-Waqiah juga. Al-Waqiah juga. Dan sepertinya terakhir itu ada surat As-Sajdah ya masuk ya? As-Sajdah. As-Sajdah masuk. Jadi selain dari juz-juz tersebut, kita juga wisuda dari surat-surat pilihan tersebut. Selanjutnya ialah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan dari SMP. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya serahkan sertifikat dan syahadat atas apresiasi kepada Alvin Rafi Zahari telah menyelesaikan hafalan Juz 30 dengan baik dan benar. Terima kasih Pak, saya akan meningkatkan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih atas bimbingannya Pak. Selamat ya Alvin. Sama-sama Pak. Selanjutnya ialah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada siswa SMA yang akan diwakili oleh Muhammad Mikail Rais. Selamat kepada Ananda Muhammad Mikail Rais yang telah menyelesaikan satu juz hafalannya. Semoga menjadi berkah dan menjadi amal jariah dan syafaat kelak. Amin. Tadi sudah kita lewati bersama-sama insya Allah. Lalu kita selanjutkan acara selanjutnya yaitu ucapan terima kasih dari perwakilan wali siswa wisudawan yang akan diwakili oleh Bapak Nugroho Priyo Pratomo SEME. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Cahaya Rancamaya, Bapak Hamzah Dwi Handoko,
Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Cahaya Rancamaya, Bapak Eko Sugianto, dan yang kami hormati juga Guru Pembina Tahfiz Bapak Kukuh Iman Perdana. Dengan mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta senantiasa menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan berbangga hati kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran guru dan dewan pembina SMA serta SMP Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School yang telah mendidik dan membina anak-anak kami sehingga dapat menyelesaikan tahfiz pada semester 2 tahun 2020 dan 2021 sebanyak 61 orang. Kami sangat berbangga hati karena anak-anak kami telah dapat menyelesaikan tahfiz tersebut, di mana pada waktu pertama kali anak kami masuk sekolah mungkin masih banyak sebagian yang tidak bisa membaca Al-Quran, masih banyak yang belum bisa memahami Al-Quran, tetapi pada kali ini alhamdulillah semuanya telah berhasil mempelajari dan bahkan bisa lulus tahfiz dengan hasil yang insya Allah baik. Dan kepada semua anak-anakku, kami juga berpesan agar apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian dapati menjadi bekal untuk kedepannya. Walaupun pada saat pandemi seperti ini, itu tidak menyurutkan semangat untuk tetap belajar dan menghafal tahfiz. Insya Allah, semua ilmu yang kalian pelajari, semua ilmu yang kalian dapatkan akan bermanfaat sampai dengan kalian besar nanti. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan terima kasih dari Bapak Nugroho Priyo Pratomo SEME, perwakilan dari Wali Siswa Wisudawan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, untuk teman-teman semua, kami perlu informasikan kembali untuk link undian Doorprize. Kita akan tutup mulai sekarang. Berapa detik nih kita tutup linknya? Pada apa? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Link Doorprize kita tutup. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membagikan. Kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Dibagi hadiah lagi nih? Iya, betul. Masya Allah ya, banyak sekali hadiah pagi hari ini nih. Alhamdulillah, semoga barokah. Nah, saat ini kita akan undi yang Doorprize, siapa yang akan pemenang untuk pagi hari ini. Teman-teman semua banyak berdoa, semoga nama kalian terpilih. Kami hitung mundur. Bagaimana kita bisa mulai? Ada berapa pemenang nih, Pak Riki? Kita ambil 3 saja. 3 aja? 3, nggak usah banyak. Kira saya 10 nih. Jangan. Jangan ya, jangan, kelamaan. Jangan. 3 aja ya. 3, cukup 3 insya Allah. Baik, kita putar hadiahnya. 3, sebentar. 2, kita yang, apa kita yang putar? Kita yang putar? Iya. Saya dulu atau Pak Dava dulu? Saya dulu lah, saya ya, dulu. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, semoga teman-teman namanya nanti bisa keluar ya. 3, 2, 1. Siapakah yang akan mendapatkannya? Banyak-banyak solawat, banyak-banyak zikir, biar namanya keluar. Selamat kepada Ananda Naufal Dafazayan. Naufal Dafazayan, alhamdulillah. Nah, ada nggak nih anaknya nih? Oh, coba. Oh iya, kita panggil dulu ya. Kepada Naufal Dafazayan, apakah ada dalam Zoom ini mendengarkan atau tidak? Kita cek pemenang. Naufal Dafazayan hadir? Ada. Oh, hadir, alhamdulillah. Selamat kepada Naufal Dafazayan. Kita lanjut untuk pemenang kedua, Pak Dava. Lanjut aja, silakan Pak Riki. Lanjut untuk pemenang kedua, dan sekarang saya akan yang memutar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapakah pemenang kedua? Biru, merah, kuning, biru, merah. Hilal Zuhair. Iya, selamat kepada Ananda Hilal Zuhair. Semoga hadiahnya bermanfaat. Tapi sebentar, kita panggil dulu. Apakah iya, ada nggak nih? Ada? Jangan-jangan nggak ada ya. Ananda Hilal? Hadir kah? Kita panggil dulu Ananda Hilal Zuhair. Ada atau tidak? Baik, kita hitung 5 mundur. Jika tidak ada, kami ganti. Kita akan hanguskan, kita ganti yang baru. Iya. Baik, Pak Dava, siap. Hilal Zuhair? Ada. Empat. Ada itu suara kecil. Tes. Lal, suaranya Lal. Tes. Ada Noval? Hilal Zuhair? Hilal ada? Halo. Kedengeran enggak, Pak? Ada. Oke. Okay. Selamat. Baik. Kepada Selamat kepada Hilal Zuhair. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Dava. Selanjutnya ini yang pemenang terakhir nih, hadiahnya paling istimewa. Paling istimewa. Alhamdulillah. Selamat belum ya? Belum. Kita putar dulu, Pak Dava. Putar dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 1, 2, 3. Saya menebaknya nih warna merah. Kuning. Merah nih, deh merah. Oh, merah ya. Kan? Selamat kepada Ananda Muhammad Bunyanumarsu. Bunyanumarsu sepertinya ini kelas 9. Kelas 9. Hilal Zuhair juga kelas 9. Kelas 9 luar biasa. Untuk pagi ini Doorpress dimenangkan 2 kepada kelas 9. Ada enggak nih Bunyanumarsu nih? Kita panggil dulu pada Pak. Oke, okay. Atis ada? Bunyanumarsu? Ada. Hadir? Ada. Hadir. Alhamdulillah. Selamat kepada Bunyanumarsu. Ada Pak? Selamat Acus. Setelah mereka dapat undian, gimana caranya dapat hadiahnya? Nanti hadiahnya kepada para pemenang tadi ada Naufal Dapazayan, Hilal Zuhair sama Bunyanumarsu. Akan dihubungi oleh panitia. Harap bersabar. Baik. Terima kasih. Insya Allah hadiahnya besar ya, Pak. Besar, bermanfaat insya Allah ya. Bermanfaat. Alhamdulillah, pasti bermanfaat. Baik. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Alangkah baiknya, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Mara Irfan Pane. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولأجداتنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولمن علمنا بالقرآن ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين ولا تجعلنا من عبادك الكافرين المنافقين المرئين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا وأمور والدينا وأمور هذه المدرسة شهيرا جمايا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل في آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Baik hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa, berakhir pula acara pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terjadi kesalahan, bila terdapat kekurangan penyampaian yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Kepada para siswa, semangat untuk hafalannya, jangan pernah berhenti, jangan pernah murojaah, terus hafal Quran karena tidak akan yang sia-sia dari hafal Quran. Ibu kalian, orang tua kalian akan dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan diberikan 70 syafaat untuk teman-teman keluarga kalian semua. Insya Allah bermanfaat semuanya. Jangan pernah berhenti untuk menghafal dan murojaah Al-Quran. Baik, kami selaku pembawa acara, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.